Lagi nih kameramen ngertam-ngertam, ada apa nih? Gak apa-apa. Terus ngapain lu kamera nyalain kayak gitu? Gak apa-apa nih, kelihatannya pada apa gabut gitu, mukanya gak enak. Bang, gua lagi pusing nih, kupu yang gua. Udah, gak tau, handphone gua rusak. Aduh, gak ngerti dah. Handphone rusak? Iya, yeah. Terus lu ngapain bawa kamera di sono? Gila, lu gak tau orang lagi pengen makan apa ya? Laper gua. Gua belum makan dari pagi, tau gak lu? Gua stressin handphone, hey gua update software segala macem, crash semua. Tuh, gua tinggal untuk komputer. Bete banget gua. Gila, mana gabut lagi, gak tau mau ngapain. Aduh, kerjaan beres semua. Ya beli handphone sih. Launching body kit, udah bahan prepare semua. Gua gak tau mau ngapain nih, gua gabut banget nih, mendingan makan kerupuk gua. Spicy meat. Hehehe, boy. Apa nih kerupuk nih? Nah, gabut, kalau gabut gimana kalau kita ngopi aja? Ngopi, udah jam berapa ya ngopi? Tapi gua gak minum kopi. Gila, ya, gak apa-apa minum yang lain, tapi ada tempat yang asik nih, we. Di atas, we. Eh, gua tuh bingung ya, lu ngapain sih ngerekam-rekam kayak gini? Ini kan gak ada di... Emang mobilnya mana? Enggak, ini kan enggak ada di apa namanya? Di scan kita itu. Ini enggak, urusannya enggak apa? Ini mau ngapain lu ngerekam-rekam gini? Enggak apa-apa. Ngerekam aja. Gimana kalau malam ini mumpung hujan nih? Ngapain? Kita ngopi. Ada tempat kopi enak di atas. Udah dingin, Dodo. Ya pakai jaket, Bapak Diki. Terobos aja lah. Nah, begini doang lo. Gua bingung. Gua bingung. Alasannya mau apa, Eng? Gua mau ngedate sama cewek gak bisa, iya, gua jomblo. Diki juga jomblo. Kali-kali kita challenge malam tapi kita keluar. Ya, tapi kan HP Alvin rusak, nanti Google Map-nya gimana? Apanya? Google Map-nya. Kan HP Alvin-nya rusak. Ya Google Map udah gampang, gua apal tempatnya. Ah, lu ubrus anjir. Serius, gua apal tempatnya. Gak mau, nanti tersesat. Enggak. Mana sih? Ada di Kuningan. Gila lu, sejam lebih ya? Iya, sejam setengah lah paling. Kuningan tuh berarti lu ke Tol Cipali dulu, keluar... Enggak cuy. CBD, ini mau kemana sih? Mau ke itu? Apa? Empirika lah, Empirika. What? Kita ke Lucy in the Sky. Enggak, kita ke... sana. Kita daripada ke Kuningan, mending ke Sudirman. Enggak. Selatan. Selatanan lah, kalau enggak ke Blok M makan Bultik yuk. Itu bukan Kuningan Jakarta. Oh, bukan. Bunga lama nih. Bultik lagi tutup di Gusur. Oh iya. Yeah. Hmm. Kita ke Kuningan. Ya. Kita ke Kuningan. Kuningan Jawa Barat. Gunung coy. Kan kemarin gua udah naik motor. Kapan? Lu naik mobil anjay. Kan Alvin ceritanya gua ngomongin Alvin gitu. Iya. Siang-siangnya gelap, Pak. Ya makanya kita coba malam sekali ya, kita tes ride-nya pakai Delica. Nah Delica kan gak dibawa sama dia. Mana? Delica dia lagi bawa Alphard. Ya gak apa-apa, nanti kan kita tuker dulu. Nah, daripada bete, daripada gabut, daripada gak ada kerjaan. Enggak, lebih enak kita ke sana beli HP buat Alvin, kita download. Terus daripada jomblo. Iya kan? Ya jomblo bener sih. Iya siapa tahu di sana itu ada cewek, Pak. Ada HP di sana emang. Kalau cewek berarti yang cewek di sana dipegang lembus gimana? Iya enggak apa-apa. Kelar hidup lu. Ya namanya juga challenge kita malam. Daripada gabut enggak karuan. Challenge-nya enggak penting. Aduh, lu ngapain sih? Ayo. Mending challenge Alvin beli HP gimana? Jangan. Sono aja yuk. Kita ngopi. Ah, gimana Alvin tuh, Bos? Gimana, Pit? Nah, itu dong. Gua bingung, di soto bisa ada tulang. Ayamnya, tuh.
agak menjebak memang. Ya udah nggak apa-apa so kalau mau nanjak nggak apa-apa. Cuman lu apal jalannya kagak? Apal. Gua nggak apal soal handphone gua lagi rusak. Kecuali gua mau lihat toko handphone dulu. Ya udah. Beli handphone dulu terus kita ke Kuningan gimana? Gua nggak doa sih gua. Tempatnya tuh maksudnya lu itu jalannya kayak gimana? Medan jalannya berbatuan? Hutan-hutanan ya. atau ya, apa? Jelas, ya jelas kalau kita pakai Timika nih, kita sekalian sebelum touring jauh banget, sebelum kita ngelakuin perjalanan jauh banget. Ini apa? Mau lu? Mau nggak? Nih cabai semua nih. Nggak, nanti aja. Nah kita coba dulu aja Timika tapi kesana. Ayolah sekali-kali daripada gabut gak ada repotin aja kerjaan nih kameramen, konten creator macam apa begini? Hah? Kalau tersesat nanya orangnya ditanya nembus gimana? Kalau itu tahu kok paling tahu hal-hal begituan. Gampang. Kuncinya satu. Kabur. Why are you running? Terserah. Dari Diki dulu gimana? Ya gua bebas sih, pasti dia yang nyetir kan. Gua nyetir. Pasti. Bapak Alvin gimana? Ya gua mau beliin handphone dulu. Oke, okay, berarti nanti abis gua enggak percaya mulut-mulut kalian semua kalau nunjukin jalan gua enggak percaya. Enggak, berarti gua harus pegang kuasi. Berarti nanti habis dari toko handphone, kita langsung cus nih. Jadi deal. Ya udah deh. Oke? Okay? Ya. Oke okay, ya. Jadi ya. Ini gua udah bawa sarung, bawa jaket, bawa sekolah dah. Ini jadi kita kok HP dulu? Iyalah, lu gak lihat handphone gua udah begini nih, parah banget. Error-erroran, ngecas juga jadi lambat banget. Gua gak ngerti nih Samsung gua kenapa nih, aduh. Gak tau nih, gua pusing. iPhone juga dengar-dengar katanya mau keluar yang baru. Iya. 12 kan tuh keluar. Iya, terus katanya pasti mau keluar lagi. Entah 13, entah apa, pasti sob, liat aja. Gak parah ngomong gitu mah, udah gak parah beli HP, Ben. Iya sih. Emang kenapa, Ki? Ya nanti, nanti 13 aku terus nanti udah beli yang 13, aduh 14 yang mau keluar. Terus ya? Iya. Apakah ada data yang ibaratkan nyangkut gitu jadi, kan? Charge-nya, walaupun charge. Tadi udah di-restart manual, udah di-reboot gitu, tetap aja gitu. Nih, kalau buka aplikasi apa tuh bisa tiba-tiba kayak nge-close sendiri gitu. Nah itu sinyalnya kehalangan solasi. Handphone paling mahal di dunia ini. Iya. Hati-hati. Oke. Ini kita enaknya langsung. Anyway kan kita mau ambil Delica dulu nanti. Iya, kita habis dari sini ambil Delica dulu. Gua mau lihat dulu di sana tuh bisa beresin ini enggak. Kalau emang enggak ya udah beli terpaksa. Gua bingung. Kembaran lah. Gua udah punya ibaratkan apa nih? Gua udah punya, gua udah pakai sekitar 3-4 tahun kali ya nih handphone 4 tahunan dengan kerja yang sangat beuh digeng-beng tuh HP handphone tuh udah kayak disiksa abis dah pokoknya kalau bisa teriak, teriak deh handphone kalau bisa kebulu layarnya retak semua tuh sampai gue gak bisa mencet lagi touchscreennya kayaknya baru gue berhenti deh baru gue ganti yang baru Bang. Soalnya Alvin tuh emang dia anaknya setia banget. Dulu iPhone aja. Berapa tuh gua tuh? iPhone dulu iPhone 5 aja lu sampai gitu ya. iPhone 5 7 layar. 7 layar. 7 layar 3 mesin gua ganti. Yeah. Tapi enggak mau ganti handphone lagi. Gua maunya itu terus. Yeah. Soalnya kenapa sih gua kalau udah PW gitu tangannya. Satu tangannya gitu kan lu kan kebayang dong iPhone 5 kan pendek kecil kan di tangan gua yang imut-imut begini. Kayak pas banget gitu. Dipegang tuh cek. Oh ya udah full handphonenya. Yeah. Apalagi kalau nah itu iya. Jadi sebenarnya info guys, jadi itu pelajaran buat kalian. Kalau kalian pengen motornya banyak dan mobilnya banyak, handphonenya gak usah ganti-ganti. Itu bener sih. Iya emang bener. Bener. Jadi barangkali kan lu abisin budget gitu kan. Gua soalnya kerasa Vin gua tadi sakit hati guys.
11 Pro Max gue beli 26. Tadi dia nanya bekas ada 13. Iya. Nah, gue udah hilang 13 juta. Itu sama dengan lu beli Evan ZR dapat kali ya? Sama dengan 1 bulan lu ngebuang 1 juta. Iya. Yeah. 1 juta something gitu. Enggak, sekarang tapi ruginya aja tuh udah dapat Evan ZR, Vin. Evan ZR dapat. Ya walaupun enggak Caltech, enggak apa ya yang biasa ya. Mile biasa. Bahan Mile dapat. Iya. Yeah. Mudah-mudahan sih lagi PSBB gini nggak rame sih toko handphone temen. Harusnya nggak sih. Gue males banget kalau udah ngeliat rame, gue nggak jadi deh kayaknya. Iya, gue mager banget. Tapi di situ kita bisa review ceklas sebenarnya. Mobilnya mau review ya, yang punya toko ya. Punya toko gokil sih, gokil gaul banget sih. Gokil, gokil. Dia punya ceklas dan punya Pajero yang tinggi abis. Tanduknya sudah besi-besi guys, gokil yeah. Banget sih. Itu tulang kuat otot besi lah pokoknya. Nah. Jadi. Woi, gatot kaca berarti. Gatot kaca sob. Wah, itu gila lah kalau ibaratkan. Lu ditabrak mendingan maju deh, maksudnya kayak lu ngalangin jalan, lu mundur aja. Iya, diserempet aja kayak udah diguling mobil. Iya. Yeah. Kalau ngeliat bentuk bumper yang kayak gitu. Dianya sih nyantai. Dianya sih apaan tuh ya? Oh, gua nyenggol. Kayak Delica lah ya. Cuman beda ini di lift kit. Yes. Gue jadi kepikiran tau gak sih, kemarin gue makan di tempat temen lagi. Hmm. Dia ada Hilux tingginya minta ampun. Yeah. Itu gue kaget ngeliat kayak, aduh Delica gue kayak curut banget gitu. Kayak tikus tau gak. Tapi kalau gue sih prefer mobil offroad dengan terlalu tinggi sih. Tapi itu gagah banget. Nggak, maksudnya gitu tuh, loh jadinya kan gede. Ya, Bigfoot pun biasanya kan ke fender gak terlalu jauh ya. Yes. Cuman jadi penyakitnya biasanya kan orang yang pakai lift kit ke fender tuh jauh banget. Kalau bannya gak tebel kan, maksud gue kayaknya gue lebih prefer bannya dulu ditebelin, baru lu naikin sesuai kayak misalnya fender standar lu tingginya 5 jari gitu. Ya itu kan kayak Delica gue sekarang kan. Tapi kan kalau ke fender ke atasnya malah tambah rapet. Tambah rapet emang? Iya, maksud gue baru, misalnya tadinya Delica tuh 6 jari, jadi 6 jariin lagi lift kitnya, jangan lebih gitu. Kalau gue proporsional yang gue lihat begitu sih, tapi gak tahu ya. Tapi lu, kalau gue sih ngeliat, maksudnya dari dulu ngerubah Delica sih emang udah berubah jauh gitu yeah. Kan jadi gede gitu jadi mobilnya. Kalau ngelawan yang kayak bangsa-bangsa Cherokee, terus double cabin, Navara gitu juga udah yang berani udah gitu kan, jajaran sama gila. Kalau yang kemarin ke temen tuh lihat dulu Hilux-nya buset. Nggak, Hilux aja kan udah lebih tinggi dari Delica. Oh, itu, stoknya kan. Itu parah sih jangkungnya. Terus sih, ini kan. Lu lift kit lagi. Oh. Jadi, terus dia shocknya Ome ya, nggak salah pakai. Nggak tau Ome apa sih? Apa King Shock gitu? King lupa. Shock kali. King Shock ya. Yeah, dia ngomong tahu, gue nginjekin apa lubang-lubang jalan tol yang lagi diperbaikin semua ada rasa katanya. Iya. Ya King Shock udah. King Shock tuh 80 juta guys. Parah banget. Kayaknya rada-rada apot. Kita kayaknya udah sampai nih. Jadi langsung gue off aja ya. Dadah. Sampai ketemu nanti kalau udah gue jalan lagi ke rumah tuker Delica nggak enak sama temen gue. See you guys. 2 hours later. Hey guys, ini udah ambil Delica. Coba Vin, tes lampu Vin. Tes ya. Oke, ini satu. Oke, buset dah, kampret. Siang coy langsung. Ini langsung siang. Oke, jadi ini kayaknya aman sih ya. Kalau kita nggak tahu jalan ya. Kita ditantangin kameramen menyebalkan itu, kita harus bisa membuktikan aman, ya? Bahwa ini hebat mobilnya. Oke, nanti mungkin gue langsung update lagi pas udah lagi jalan guys, tunggu ya. Oke, ini pasti ada yang bacotin gue nih. Oke guys, jadi ini kita udah OTW menerima tantangan dari Mister kita karena dia nggak percaya rakitan mobil gua kayak lu kemarin juga nggak percaya kan Jimmy udah sehat. Iya percaya Jimmy. Nah, akhirnya lu cobain sendiri lu yang bawa kan udah normal. Nah sekarang kameramen tuh sialan tuh nantangin. Pikir dari ke gua cuma mainan doang gua bikin kayak cuma pajangan doang gitu. Enggak lah. Gimana ya. Tuh? Aduh, ini perlu dibuktikan bahwa perhitungan secara detail itu dapat mengakibatkan
kita lihat deh berfungsi semua atau tidaknya mobil ini. Ditantangin, kita jabanin ya. Kalau siang mungkin kita nggak bisa pamer lampu ya. Bisa lah, tapi ya, ini kan siang aja terang loh lampunya. Ini siangnya terang. Makanya kita coba deh, dia mau nantangin kita ngopi kan di gunung, gue bingung aja. Nah, tapi emang jam segini jam lagi PSBB segini, ada kopi buka ya? Emang ada yang buka di gunung? Di mana? Emang kalau jangan bilang cuma kopi ini, kopi saset. Kopi, enggak lah, kopi apa? Kopi drag-dragan. Oh, kopi racing, tak? Kopi racing. Oke, tapi hokinya ini tadi sih sebenarnya gini sih, kalau andai kata terjadi hujan, kita tambah seneng ya. Jadi ibaratkan kita benar-benar bisa tes dari nol, dan ini kita beneran hujannya berhenti guys. Ini udah nggak, ini kering banget sih. Iya, nggak bisa dari nol lagi jadinya. Aduh, tentang habis isi pom bensin ya, nol mulu ya. Sebenarnya ini idenya sih dari kemarin ya pasti nih. Nangkepnya gara-gara kita touring itu kan. Iya, pasti kita tuh kayak walaupun dia kemarin perjalanan pulang tidur ya. Tidur ya. Dia tidurnya tuh sampai gini, guys. Enggak, gue yakin dia tidur sambil merangkai perencanaan busuk ini, tau gak? Pasti sembari ngerencanain rencana busuk kayak sekarang. Pasti, gue tahu tuh. Jadi kita disuruh balik lagi ke tempat itu dan alias ada katanya yang lebih tinggi lagi tempat ngopinya, gue bingung. Lu nantanginnya tapi udah gak terlalu ini sebenarnya mobilnya emang durability-nya ke sana gitu. Harusnya nantangin Galen Alvin ke sana gitu. Pick lu aja dulu. Pick lu aja dulu. Enggak, maksudnya kan sebelum gini loh, sebelum kita trekkingnya lebih jauh gitu ke kota. Maksudnya kayak ke antar pulau Jawa kayak kemana, kita keliling. Ini juga udah luar kota kali. Ya, ini tapi kameramen, sorry ya, tak bukan gimana-mana, pas lagi lu ngedit pasti lu kelihatan deh. Enggak. Kok gelap banget di belakang? Anjay. Lu menyatu dengan bayangan itu, Kak. Tidak apa-apa, cepat. Oh, siap. Beres. Dia maunya tampil ganteng doang sendiri. Iya, yeah, parah ya. Jadi itu, Pak, menghapus rasa penasaran dari subscriber kita juga lah. Gitu. Kan sekarang muncul nih jadinya kan. Harus dimunculkan loh, ini request ini. Iya. Nah, jadi kita kasih tahu personil-personil kita seperti apa. Sekarang YouTube kita udah ada 13 orang ya personil ya. Nah, ini kameramennya namanya Gita, terus editornya namanya Salvari. Terus yang ngejagain pintu namanya Amari. Amari. Benar enggak? Yang ngitungin uang namanya Ariani. Ariani. Iya. Pokoknya ada 13. Yang paling cantik juga Ariani. Ariani. Terus kalau yang menjaga semuanya itu ada Ararin. Apa sih? Ini bercandanya ngerti kita doang, Vin. Gak bakal lucu mereka. Sorry guys, jadi pokoknya kalau kalian pernah ke Earth dan pernah berurusan sama administrasi dan segala macam, kalian pasti tahu. Kalian dan ketawa itu karena kode-kodenya si Rarani itu pasti kalian ada, kalau kalian di chat itu membutuhkan seperti ini nih. Makanya kalau yang penasaran langsung aja mau di Earth atau konsep Brick Generation Bapak S nomor 152 Cirebon. Oke, ya buat tunggu Lexus nanti kita update lagi, udah mau jadi. Tadi gua lagi bikin adjust casternya, tow-nya udah beres, tow correction udah beres, camber kita udah beres, jadi nanti gua update. Dan mungkin permasalahan ya, power steering pokoknya udah dan mobil itu nggak bisa digarap selama ini gara-gara masalah itu spare partnya. Yeah, gokil dulunya tuh. Parah banget. Tadinya mau sampai pakai power steering carry, cuma nggak muat. Kekecilan gila. Pakai dua. Gue pikir itu apa, penyaring solar, filter solar dua. Pakai tiga ya mobil lu pokoknya. Gila. Ya udah guys, ini berhubung jalan juga masih sedikit panjang dan kita tidak bawa perkakas yang lengkap guys. Jadi baterai kamera pastinya gue harus irit-irit guys. Tenang. Sekarang udah banyak. Kameranya udah banyak, ada ya, 4. Banyak sih banyak, Pak, tapi tetap aja sayang-sayang nih. Kita harus memberikan footage yang terbaik dan apa nih, exposure yang terbaik ya. Bagus ya. Jadi bagus buat ya, kalian bagus tahu ya juga ini mobil berfungsinya seperti apa dan tentunya tempat ngopinya tuh seperti apa gitu. Jadi enggak sia-sia aja nih challenge-nya nih gua nih. Langsung biro lagi aja ya. Iya, oke, okay, masuk lagi ke biro.
guys, kita udah sampai di jalan barunya ya. Jalan baru ke Kuningan ya. Tuh, ada tulisannya tuh, Kabupaten Kuningan. Selamat, kalau, welcome. Jadi kalau bahasa Inggrisnya Kabupaten Yellow. Welcome Kuningan Yellow. Jangan cari tanah dijual. Apa sih? Oke. Jadi gini, sebenarnya ini adalah salah satu lokasi yang bawah yang menuju ke sana. Sebenarnya ini buat pembuktian dulu, dan kita sekalian tes kelistrikan mobil ini. Bener gak, Du? Iya. Pemanasan dulu kan? Betul. Jadi kalau kita nyalain di kota kayaknya gak etis banget nih lampu ini nih. Tapi berhubung ini sawah semua, gak ada yang lewatin. Ayo, kasih tau, Pe. Ya, jadi kita tes dulu, kita nyalakan yang warna kuning. Tes. Kasih tau lagi, Pe. Kita coba lagi yang warna putih. Buset dah. Oke, guys. Oke, ini lampu biasa ya, lampu kotanya. Ini lampu daymaker-nya. Ya, jadi, gak daymaker apa LED. LED bar ya. Iya. Ini lu kalau lihat ini aja tuh terang banget, jadi udah kelihatan logonya. Jadi ini benar-benar kayak menyinari apa sih, kaca juga ya, biar kita pandangannya kan terang ya. Terang, iya benar. Gitu. Tapi sampai kita matiin, ada orang bisa enggak ya? Kasihan silawan. Kita jadi menghargai. Kita pasang light bar itu bukan mau supaya ngisengin orang ya. Buat ngisengin orang. That's why kita bela-belain nih. Pas banget momentum ditantangin juga tuh sama Gita Gudawa, sama Gita Ketawa. Jadi kita Gita langsung gaspol. Berhubung kita lagi gabut, jadi ya gas lah. Kita pengen tahu ini. Ini konteksnya. Itu warung Fuckboy. Gila, keren banget nama warungnya. Ya benar lu. Iya, warung Fuckboy. Anjay. Kasihan. Oke, guys. Jadi itu ada Innova, dia kasihan kurang terang lampunya. Sombong amat. Jadi ini benar-benar nih guys, wilayahnya sih sawah banget, sawah bet. Nanti gua kayaknya berhenti dulu bentar, enak kali ya ngasih tahu suasananya ya. Boleh, boleh. Dan ini mungkin kedepannya juga bisa menjadi salah satu kawasan industri kali, karena ada kantor tuh. Udah mulai sih, gua mau beli ini tanah sebelah sini sampai sana, jadi garasi sih. Baik. Ya. Nanti lu taruh mobil, taruh aja, Bin. Oh, santai ya. Buat latihan drift boleh nggak? Bisa. Driftnya indoor nanti. Oke. Kayak RC ya, kita kan bikin RC, satu banding satu. Mobil. Itu impian gua, guys. Jadi mungkin kalian kalau 100 suka, gua bikin. Amin dulu aja. 50K dulu gue potong sipik ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa juga tuh Instagram kita, linknya ada di sini. Oke, pokoknya intinya hari ini gue marketing Alvin yang jelasin. Oke, ini gue tes lagi nih guys. Di depan sih ada lampu. Ini udah mulai gelap ya, mulai gelap. Nih, kalau pandangan sebelumnya pakai lampu. Ini kalau gue matiin tuh. Jadi gelap banget, guys. Iya. Kita tes nih. Buset. Ini hijaunya langsung terlihat lebih cerah ya. Langsung kayak lu tuh naikin opacity-nya gitu loh. Iya, iya. Langsung cret, terang banget. Lu ngedit kamera gitu ya. Iya, tuh. Jadi gitu, guys. Dan tentunya nanti di kawasan bawah gua kasih tahu penampakannya seperti apa. Okay. Ini mobil dari luarnya gitu kan. Berhubung ini masih banyak warga, gua belum berani turun. Gua belum berani kasih tunjuk juga ya, ibarat nih mobilnya ini tampaknya seperti ini. Nah itu tuh. Tuh, itu kan kawasan gelap tuh. Iya. Bener nggak? Abis lampu ini gue nyalain nih. Okay. Kita lihat nih perempatannya bakal kelihatan nggak? Oke. Oke, kita coba ya. Nah, ini kan gelap nih. Yes. Bener nggak tuh? Satu, dua. Kelihatan banget nih. Kelihatan, Sob. Tuh, lihat. Enak banget nih lampunya. Ini adalah fungsi dari light bar yang gua tanam di posisi atas. Dan tentunya kalau bicara soal fungsi, kenapa gua kurang suka pasang fog lamp yang di bawah banget gitu. Emang tampilannya keren banget kalau di bawah fog lamp ya. Tapi kalau di hutan kan kita nggak tahu, di depan ada batang, ada ranting, ada apapun gitu yang menghalangi jalan kalian, itu pasti goodbye sih kalau lama-lama kebentur terus kan. Jadi gua taruhnya di atas semua nih, fokusinnya setengah body up gitu, guys. Dan coba gue melipir sedikit sebentar biar kalian bisa melihat kali ya tampilannya. Ini udah lebih sawah lagi dari sebelumnya, guys. Dan ini aja agak ke atas aja deh, ke atas aja, agak ke atas. Oke, gue matiin dulu nih ya. Ya, oke, jadi nanti kita update lagi ya. Jarak tuh kurang lebih 100
100 meter kelihatan banget ya. 100 meter, jadi tuh, lihat, ini terang banget. Kita sendiri juga, ini silau banget sih, parah sih. Ini parah, silau banget guys. Coba kita tes cam. Handphone lu bagus aja, itu, anjay. Lihat, handphone gua kagak bisa kelihatan apa-apa tuh guys. Ya, cahaya putih doang. Dan tentunya di sini kawasannya udah mendekati kaki gunung ya, atau ini udah kaki gunung kali ya guys ya. Ini kaki gunung guys, gila sih. Cuman, awas ada motor. Gila nih, seru banget sih. Maksudnya pengalaman pertama gua dan anak-anak juga sekalian ngasih tahu ke kalian kalau ya begini ya, kita kalau membikin satu barang atau enggak berbicara soal fungsi lagi guys, itu tolak ukurnya tuh harus emang yang benar-benar berfungsi banget ya. Ini parah sih. Jadi ini gue bukan ngomong bohong. Ayo ke belakang mobil, kita lihat deh. Tuh, kalian lihat ini daerah gelap banget. Gue yakin di kamera ini gelap banget guys. Tuh, lihat ke kanan, kelihatin ke mobil. Nah kan, jadi ini udah sekitar 100 meter kali ya, Dik ya. Ini 100 meter ngeliatin, ngasih tahu apa sih, jadi kayak, oh ini nih jalannya bentuknya seperti ini loh. Jadi light bar itu lebih ke arah suasananya ya, lebih ngegambarinnya, ini tempatnya begini. Jadi pencahayaannya tuh lebih menyeluruh ke semua gitu. Jadi lebih, apa ya, ya lebih jelas aja, lebih terang gitu guys. Kalau fog lamp gunanya untuk menembus kabut, karena fog itu juga artinya kabut guys. Dan kalau lampu gua yang gua pasang nih, yang rally nih, yang ini nih guys, yang ini sebenarnya yang gua bilang tadi, fog lamp ya. Ini fog lamp, lampu utama. Dah, lihat tuh, ada penampakan. Jadi ini benar-benar kita perhitungkan banget sampai akhirnya ini berfungsi semua. Nih Dik, lu ngomong dulu Dik, gua mau foto. Oke, jadi pokoknya nih, ini lampu utama tuh cuma segini. Ini udah langsung tuh, kalian lihat ya. Ini gua segini, dia belum mantul ke body lagi. Gini langsung mantul. Ini belum mantul gimana banget, tapi udah lumayan. Nah ini nih, gua tutup begini, itu terangnya, tangan gua putih banget guys. Gila, ini ditutup gini aja masih terang banget ya. Sadis ini. Ini pokoknya sadis banget, terang banget. Ini kayaknya kalau kita pasangin 4 di amuk warga kayaknya. Kalau nggak pasangin belakang nih ya, gua ada ide nih. Gue pengen pasang di belakang kayak gini tapi yang kecil. Kalau ada yang ngedim resek gitu, gue nyalain ini, jump, kelar matanya guys. Sumpah ini aja gue mata udah, kalau merem udah ada garis nih. Liatin ini mulu, sumpah gue silau banget. Nah gini, gue harus gini nih. Aduh gila silau banget. Tapi ini guna banget kalau kalian off-road yang benar-benar udah gak ada lampu. Ini kan sebenarnya lampunya mati tuh, satu gara-gara lampu satu mati ya. Jadi emang ini posisi gelap, yang depan doang tuh yang ada lampu. Ini sampai sana tuh lagi gelap, lampunya mati ya. Lampunya mati sampai situ. Jadi emang pas lagi gelapnya banget. Dan ini kelihatan semua. Lu cari kodok bisa, mau jualan sweke bisa pakai lampu ini juga. Oke, pokoknya ini terang banget. Terus ini masih ada lampu kota. Kita nanti coba lagi ke bagian yang nggak ada lampu kota lagi. Nanti kita update lagi. Tungguin aja. See ya. Enggak. Ke kanan, bener ke kanan. Bener nggak sih? Bener. Yakin lu? Yakin ke kanan. Ini jalannya kecil banget loh. Wah, ini nggak lucu nih. Hah? Nggak lucu enggak, nih. Bener kesini. Ini nggak lucu nih. Ini udah mulai hutan-hutan bambu nih. Nggak ada orang loh, Kak. Serius, bener. Kata ada Pajero juga, guys. Pajero aman. Jadi ya. Jadi mestinya kalau ada Pajero lewat kesini sih... Aman lah ya. Harusnya aman banget nih. Berhubung Delika kita itu udah menjadi Bujero, sepertinya aman. Yes. Jadi selama masih ada orang, masih ada rumah kita hajar. Berarti emang bener nih. Ini udah sampai cuma hutan doang, Kak. Lu salah jalan aja. Kalau hutan doang, gue gak mau lanjutin gue masih mau pulang. Bener, sini jalannya bener. Mendingan gue nyeduh kopi kapal api, makan pop mie, terus gue tidur nyenyak, tau gak? Di bengkel. Okay. Ring 20, nge-slam. Ya, tapi berhubung kalau ngelihat dengan karakter mobil Delika yang seperti ini, kayaknya gue setuju sih kalau dibikin AT sih. Jadi kayak lebih sangar gitu loh. Tapi ya
itu selera ya, buat kalian yang punya Delica mau main elegan juga oke sih. Tapi gua Delica pernah CPR gitu kayaknya cuma lu doang deh. Iya dulu gua doang sih. Jadi ibaratkan gua gak pernah sih Delica Ersas gitu, gak ada deh kayaknya. Jarang banget, yeah. Jarang banget sih. Soalnya basically ini mobil tinggi. Satu tinggi, dia kan semi crossover kan kayak kakinya kan. Waktu itu dicapain yang parah aja udah sampai pakai shockbreaker FD ya kalau gak salah ya. Shockbreaker FD plus nah, custom depan yang kita potong. Eh tunggu dulu, ini yang bener kak. Kok gue jadi ceritanya tambah gak seneng ya? Ini bener, ini gue merinding semua. Kok langsung begini sih? Kan emang jalannya gini. Eh sumpah ini pohon, ini hutan kak. Iya, ini hutan, ya. Hutan bambu loh. Iya memang masih begini jalannya. Punten. Tapi kenapa tadi tulisannya selamat datang ya? Selamat jalan. Eh selamat jalan ya, bukan selamat datang. Ini terus ada gapura lagi. Itu perbatasan kampung kali. Eh kita aman nih sini. Aman. Eh sumpah, awal masih ada rumah sih, rumah. Ah, iya. Yakin lu ini pohon-pohon aduh, semua loh. Aduh, rumah sakit Jun, tulisannya Jun. Sumpah. Pipin lampunya, pipin. Itu pas ada lampu tenang, aman. Ini serius, tuh, masih aman. Lambangnya tanda seru sih ya. Tanda seru tuh artinya kita harus kaget. Satu, dua, tiga. Ha! Udah satu rintangan dari kita lewatin ya, karena seru. Udah kita lewatin. Oke, apalagi kok gini banget ya? Oh bener tuh, yuk ngopi gajah. Oh iya ada tempat. Itu emang warungnya namanya itu? Kayaknya. Eh kok lu kayaknya sih? Kok kayaknya kan? Sih? Ah lu mah cuma denger doang nih, kayaknya gak pernah kesini ya? Kesini? Lu ngerjain kali? Enggak, kesini, serius kesini. Ini makin gelap sih. Tambah gelap guys. Boleh tuh lampu. Lampu. Tosh. Nah. Lu yakin enggak ini udah enggak ada kehidupan loh? Kayaknya di depan masih ada perempatan kayaknya. Pokoknya patokannya perempatan tuh belok kanan. Ini rumah orang, gua udah tenang deh. Enggak, tadi udah kopi-kopi kan. Ini udah tambah naik loh. Ya sumpah ini udah dingin banget, guys. Nih, kalian rasain ya tangan gue. Ini enggak bisa ya. Rasain ya tangan gue. Oke. Oh, harusnya lu beneran pernah kesini gak sih? Pernah, gua pernah kesini, pernah. Nah, dari tadi tuh kata-katanya kayak kayak gak pasti gitu. Kayak, Dik, lu tau gak sih? Nah, gini. Oh, tau, udah gitu. Iya, gak sih? Gak ada kayak kata punching line-nya iya, gitu punching loh. Punching line-nya tuh gak kayak, anjir gua yakin. Gua paham banget nih, yeah. Gua pernah ke situ malam. Yeah. Dia ngomong tadi siang. Ah, tuh kan, lihat. Ini. Bukan. Itu tuh penyol. Bukan ini. Ini pondok kala tuh Indus. Oke. Jadi guys, tuh lihat. Ini kegunaan lampunya sih efektif banget tuh lihat. Ujung jalan tuh kelihatan. Iya. Ya kan kelihatan belokan gitu kan langsung kelihatan banget tuh. Ih, gila tambah ngeri. Ini udah mobil juga lu enggak dengar suaranya udah ngeluh. Ih, itu kan view-nya bagus banget. Tuh Cirebon. Aduh, nggak dapet. Ya, nggak dapet kameranya. Tuh, Cirebon guys. Gelap pak. Apa perlu nih lampunya kita sorotin ke sana? Nanti nutupin jalan pak. Oh iya. Kayak mungkin nanti kita cari tempat dulu guys. Nanti gua update lagi ya. Dadah. Kameranya malah trouble, kayak kedinginan kameranya. Ini pakai iPhone dulu, GoPro juga penuh. Gue udah putar arah, gue nggak mau di sana lagi. Kampret. Tutup mana? Oh, bapak-bapak yang ngomong warung buka kagak ada. Guys, ini bukan settingan guys. Ketua sukunya markas kita tuh si Babe. Babe-nya saya.
gitu guys. Ini dua bulan ya, Be, ya. 2 bulan gak ketemu. Karena biasanya tes setiap minggu ke sini. Sekarang 2 bulan hilang, Pak. Jam 4 pagi masih di sini. Karena banget di sini adem ya, karena kelarian dari Cirebon panas.